Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan membuat kue cuan, kue ros, kue goyang. Okay, stay tuned. Okay, ini bahannya guys. Saya pakai santan kotak besar. Ini telur, tepung beras, tepung gandum, air, gula, air kapur. Itu saja. Sekarang kita campur dia guys. Ini sudah siap kita campur. Ini dia. Lepas tu kita cetak. Acuan kita panaskan dulu. Saya pakai dua acuan. Ini guys, kita celup dia. Api jangan terlalu kuat, celup slow. Simpan dalam mangkuk. Celup. Ada bunyinya. Saya pakai dua acuan. Dia senang. Satu rendam, satu angkat, satu cetak. Ini sudah masak ni. Kita tuskan minyak dia. Ini yang sudah masak guys.